perawatan ya. Dan ini juga kemarin saya dapat info dari teman-teman, ini gratis ya. Freaker size. Wah, wow, anjay. Itu ada di atas. Ini kan, teman-teman. Masya Allah. Ini ya, RAT. RATRX. Asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia dan juga vlog Malaysia ya. Kemana kita hari ini? Kita hari ini ada di itu ya, ada di Kolej Metodis ya. Kita mau review dan ini oke ya, kita ke next video. Nah, itu di depan ada persatuan aja ya. Persatuan bagi orang buta Malaysia ataupun disingkat dengan itu ya. Nah, itu ya. Ini ada di Jalan Tan Sambatan. Di sini ada unik. Tadi kan dari MRT itu saya ketemu kok banyak orang yang pakai tongkat gitu ya. Enggak taunya walau alam ternyata di sini memang tempat untuk apa ya? Istilahnya klinik untuk orang yang tunanetra ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Dan juga sebenarnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Kuala Lumpur, TKI Sabah, Sarawak dan juga TKI Kuching. Itu di belakang saya itu ada ini ya. Ada Kolej Metodis ataupun tempat sekolah lihat ya. Itu ada Metodis. Nah, tuh. Bisa teman-teman lihat di sini. Itu bangunan khusus untuk tunanetra ya. Itu ada Mat Saleh, anjay. Oke teman-teman, kita mau jalan, kita explore lagi, kita mau ke lihat-lihat untuk daerah sini. Ini ada di Jalan Tan Sambatan ya. Wah, itu ada helikopter, anjay. Itu bisa teman-teman lihat kan. Nah, itu udah nggak kelihatan sih. Dan ini ada di ini ya, khusus untuk tunanetra ini. Kita ada di Jalan Sambatan ya. Tuh, KL Monorail Tan Sambatan atau Samantan ya kalau nggak salah ya. Dan ini adalah bangunan gedung untuk khusus untuk tunanetra. Wah, silau men. Itu bisa teman-teman lihat kan di sini kan. Bang, kemana hari ini? Ya, hari ini adalah explore untuk tempat perawatan untuk bagi itu ya. Tuh. Bagi orang-orang buta Malaysia ya. Oke ya. Jadi untuk ini cuacanya cukup terang. Alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah ya, teman-teman ya. Itu ada jalur LRT yang di atas. Ini apa ya? Oh, ini teman-teman ya. 10 Desember berarti oh, udah lewat semalam ya kemarin. Ini Tan Sambatan ya. Itu ada jalan set apa ya. Wah, itu pantulan cahayanya cukup menyilaukan. Dan itu adalah gedung HTC 118. Masya Allah tabarakallah, dia cukup dekat ya dari sini ya. Tapi bisa teman-teman lihatkan di situ kan. Tuh. Wah, ini cuaca cukup keren. Masya Allah tabarakallah tuh. Itu ada gedung HTC 118 ataupun menara gedung Merdeka ya, Merdeka Tower HTC 118 ya. Dan di atas kita ini ada jalan ini juga ya tuh. Jalan LRT. Kita mau lihat dulu ini ada jalan apa? Jejantas. Jalan Jejantas. Pejalan kaki, perindustrian breed, guiding like. Huh, teman-teman bisa lihat kan tuh. Di sini memang cukup epic ya, itu ada LRT juga, ada gedung HTC 118 tuh, ada Riverside. Wah, ada juga ya Riverside di sini teman-teman. Gitu teman-teman. Riverside. Wah, wow, anjay, itu ada di atas. Oke, coba teman-teman lihat.
Masya Allah, ini LRT. Di atas saya itu ada LRT loh, teman-teman. Keren kan? Tuh, yang belum pernah ke sini. Abang kemana ngeliatin LRT ya? Nah, ini sebenarnya aliran dari sungai Riverside ya. Oke, kita cek. Nah, ini ya. Itu ada sungai Riverside. Nanti kita akan coba explore ya. Dan ini adalah teman-teman ya. Ini saya tunjukin ya. Nah, ini depan dari Persatuan bagi orang buta Malaysia ataupun tempat tunanetra untuk perawatan ya. Dan ini juga kemarin saya dapat info dari teman-teman, ini gratis ya untuk bagi layanan untuk tunanetra. Oke ya, kita mau jalan-jalan untuk sedikit explore biar cuaca hari ini. Dan juga ini sebelum yang baru menemukan channel Hero Vlog Channel, mohon dibantu untuk subscribe, like and comment ya. Dan juga ini pembahasan di vlog ini yaitu tentang seputar TKI yang ada di Malaysia, vlog Malaysia, terus jelajah Kuala Lumpur Malaysia gitu. Wah, ini cukup keren. Wah, ada lagi. Nah, ini adalah sisi lain dari view ya. Nah, itu kan cukup epic teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ini ada di Jalan Samantan atau Sambatan tuh kan. Wah, LRT-nya. Masya Allah, itu ada TRX yang viral itu ya. Nanti kita akan coba ekspor juga daerah TRX. Masya Allah, ini sungainya bersih ya teman-teman ya. Wih, ini kali pertama first time saya jalan-jalan daerah seputaran Jalan Samantan. Sungainya cukup bersih tuh. Ini aliran dari Sungai Kelang yang ada di Sultan Abu, di jembatan Sultan Abdul Samad, ada yang ada di ini juga. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Ini epic ya teman-teman, bisa teman-teman lihatkan di sini. Itu ada Saint Regis yang kemarin sebenarnya di video saya bahas juga ya. Saint Regis, di seberangnya itu ada Museum Negara. Wah, ini gedungnya epic ya. Gedung apaan tuh? Ya, ini juga. Oh, itu yang metodis tadi, teman-teman. Gedung metodis ataupun sekolah. Ini LRT-nya keren ini. Bang, nggak malu, bang? Enggak lah, rasa malunya sudah hilang. Kok bisa begitu, bang? Hilang sih enggak, teman-teman. Karena di sini enggak ada orang, ya kan? Nah, itu apa itu? Yang baju merah-merah itu yang dari kontraktor Alam Flora ya teman-teman, yang kemarin di waktu di Jabatan Imigrasi Malaysia itu terkena razia karena dia bekerja banyak mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa dokumen ya. Itu yang saya zoom itu ya, itu karena di sana juga ada teman-teman saya kemarin. Bisa teman-teman lihat kan. Wih, cuaca pagi ini cukup cerah, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga saya berdoakan juga kepada teman-teman saat ini yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Wow. CCTV-nya keren. Ini nggak tahu nih suaranya jelas apa enggak, kedengaran apa enggak ya kan. Ini baru first time saya ke daerah sini ya. Ada Kuen Cheng High School. Wow. Ini cuaca cukup cerah. Dan juga saya juga mengucapkan untuk teman-teman TKI yang ada di TKI di Semenanjung Malaysia, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI yang ada di Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya, TKI Korea. Ini ada di sekolah ya. Kita lihat dulu anak-anak sekolah ini kayak nuansa yang ada di Jepang itu ya, tapi bukan ya teman-teman, ini di Malaysia. Sekolah Kuen Cheng High School yang ada di Jalan Tan Sambatan. Oke teman-teman ya, kita akan coba ekspor kembali karena ini masih pagi. Kita mau coba cari tempat yang spot yang lebih menarik lagi ya. Sedikit pesan dari saya, berbagilah sama TKI yang ada di Malaysia, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Elon Musk. Betimpa beringin. Ciao.